kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan PMI. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita semua akan membawa manfaat untuk persamaan dan juga untuk masyarakat berkaitan dengan adanya program TMNJ. Jadi program TMNJ ini tidak semuanya setiap desa itu dapat program TMNJ dan tidak setiap tahun program TMNJ ini bisa masuk. Karena yang pertama program TMNJ itu terbatas, kemudian ada pengaturan di dalam regulasi setiap tahun. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk menyengkuyung adanya kegiatan TMNJ ini agar betul-betul nantinya bisa sukses dan juga bisa sesuai dengan harapan kita. Nah, sebelum itu juga nanti kurang lebih selama 2 bulan dimulai dibuka kemarin, tapi secara resmi berarti nanti tanggal 14 Juni 2021 ini akan dibuka secara resmi, tapi dibuka di hotel sana tadi. Karena itu ini masih masa pandemi sehingga pembukaan secara resmi dibuka di hotel. Begitu juga penutupannya nanti. Namun di sini juga tidak menutup kemungkinan nanti juga ada kegiatan pra TMMD di hari kelima, dan alhamdulillah pagi tadi telah dilaksanakan apel pagi untuk pelaksanaan kerja bakti di hari yang kelima. Alhamdulillah bisa sukses dan antusias warga masyarakat sangat tinggi, dan harapan kita bersama program TMMD ini betul-betul sukses mencapai maksimal, sehingga harapan masyarakat Desa Simpur pada umumnya betul-betul dengan diawalinya program TMMD ke depan akan lebih baik. Terima kasih.